Sungguh banyak orang-orang yang lupa bersyukur atas kenikmatan dan kelebihan yang ada pada dirinya. Lihatlah kisah bapak ini, meskipun sulit untuk beraktivitas, beliau tetap menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim, dan beliau tidak pernah mau menerima bantuan dari orang lain. Sehat terus bapak, semoga selalu diberi kesehatan dan diberi keberkahan umur panjang oleh Yang Maha Kuasa. Seharusnya kita sadar apa yang kita miliki, yang ada di dunia hanya titipan sementara, dan kelak di saat kita meninggal, kita tidak bisa membawa apa-apa yang sudah didapat di dunia. Ya Allah, semoga beliau selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalani hidup. Semoga keluarga anak istrinya diberi kesehatan untuk merawat beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah.